Jadi hobi sepeda kapan? Sejak kapan? Wah, hobi udah semenjak COVID itu jadi beralih ke sepeda. Supaya naikin imunitas tubuh juga kan, sehat. Dan sepeda kan juga tetap physical distancing paling penting. Olahraga sepeda tuh seru, men. Sudah ada setahun? Belum? Belum sih, belum sampai setahun. Belum, makanya gue juga kolaborasi, gue bikin sepeda sama Element Bike. Ini keluaran Filosofi Kopi. Terus ntar juga bulan Juli gue bakal rilis yang CJ Series. Bareng sama Pak Hendra dari Element Bike. Kemana aja udah? Kita sih tadi ke Bundaran HI, ke Monas. Kemarin juga udah 2 minggu ini sih kita rutin setiap hari Minggu. Paling jauh kemana? Paling jauh ya masih di Jakarta. Jakarta aja sih 50 kilo. Belum ke luar kota ya? Belum. Kenapa si itu apa Putri nggak diajak apa? Enggak lah, jaga anak. Jaga anak ya. Yo, iya. Ya? Yeah? Iya, yuk. Mantap nih. Mantap. Mau ceritain nggak kolaborasi yeah. kita? Iya, yeah, mungkin. Bisa ceritain. Online. Awal ya kita sih tujuannya sih ngangkat apa brand lokal ya, karena kan sama-sama lokal. Terus kita inovasinya bahwa di sepeda ternyata bisa gabung juga sama kopi. Gitu ya. Iya. Jadi kita saling apa ya, bertukar komunitas lah, kita sharing di tempat yang melakukan kopi, kegiatan. Penggemar kopi bisa bisa main sepeda juga, penggemar sepeda juga jadi bisa tahu kopi juga. Dari yang paling penting sepedanya. Support produk iya. lokal. Kita sih ada rencana planning gitu guys bareng ya. Iya. Tapi masih kita bicarakan nih rutenya kemana. Mungkin akan sesegera mungkin lah. Kalau untuk sepeda sendiri kita udah sold out ya. Ya. Kita bakal rilis lagi kemungkinan di nomor 2 ya. Ntar tunggu update-nya dari Element Bike sama Filosofi Kopi deh. Mantap. Yang paling penting sehat. Betul. Sip. Oke. Oke, sip.